Kali ini SBN Channel akan bahas bagaimana caranya, ya, tutorial, ya, bagaimana caranya membetulkan atau memperbaiki pelampung pada tangki motor. Ini saya di untuk tangki motor Vario, Honda Vario, ya teman-teman. Ini ada seperti ini, ya, ada tiga. Nah, teman-teman bisa dibuka nih, mengikuti melawan arah jarum jam, digetok, ya, pakai apa aja, setelah pakai palu atau tampak atau yang lain. Nah, seperti ini. Nah, udah, ini kebetulan udah longgar, ya, buka aja seperti ini. Nah, buka seperti ini, terus buka, ya, keluarin. Nah, ini teman-teman kalau misalkan posisinya salah, oke, ya, keluarin seperti ini. Nah, ini udah saya benerin tadi, ya. Ini tadi copot, teman-teman, ini pelampungnya copot. Nah, ini yang benar seperti ini posisinya. Saya coba buka, ya, biar teman-teman tahu posisinya seperti apa. Nah, yang benar adalah seperti ini. Tadi kebetulan pas saya buka, ini copot posisinya, ini di luar. Akhirnya untung ada di dalam. Saya buka ini, ya, teman-teman. Nah, meskipun kecil, ini berguna banget, ya, teman-teman, nih, seperti ini. Ini untuk pengunci kawat ini, tali ini, di sini, posisinya di sini. Nanti dimasukin ke sini. Nah, ininya tadi copot, teman-teman, ya. Kemudian posisi ini ada di dalam tank. Ini seperti ini, tuh. Ini adalah saklarnya, kalau disebut, ya, saklar otomatis akan dikaitkan ke sini. Nah, ini adalah saklarnya. Tadi posisinya ini copot, ini seperti ini, ini dicopot nih. Tadi ini di dalam satu, ini juga di dalam satu, ini terpisah. Cara pasangnya gampang sekali, ya, teman-teman, ya. Tinggal colokin aja ke bagian belakangnya ini. Posisinya seperti ini, colokin ke sini, masuk. Nah, kalau misalkan udah klop di sininya, bagian ini udah klop, ya, baru. Tapi jangan lupa, ya, teman-teman, bersihin dulu nih seperti ini. Ini pakai tisu, kemudian pakai bensin apa gimana, ini yang dilapin nih. Terus masukin ke sini, teman-teman. Ini posisinya kan ini nih. Ini yang timah ini, tembaga ini untuk on off-nya nanti, untuk indikatornya, tuh, pelampungnya seperti ini. Saya coba dulu, ya, biar tahu cara kerjanya. Nah, nanti kan posisinya seperti ini nih. Ini ke pelampungnya ke bawah. Nah, di sini keluarkan pelampungnya ke atas, berarti ini bensin full. Nah, tuh, ini akan mengirimkan informasi ke sini. Ini kabelnya nanti ke speedometer, teman-teman. Nah, jangan lupa dikunci. Ini kalau nggak dikunci, ini nanti akan keluar lagi, masuk ke dalam tanknya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini udah benar, ya, teman-teman, nanti speedometernya akan benar lagi. Pengatur itu, pengatur. Nih, jangan lupa, ya, ini kecil tapi berguna sekali. Ini untuk pengunci Safari. Lampungnya nanti akan benar lagi. Saya masukin lagi, ya, ini posisinya seperti ini. Dia nggak bakal kemana lagi. Nah, saya akan memasang kembali. Nanti kalau misalkan ini berjalan dengan lancar, nanti akan ada indikatornya ke atas, ke depan. Pasangnya, cara pasangnya seperti ini, teman-teman. Masukin ini, ya, posisinya, ya. Nah, ini ada klepnya, jangan hilang. Ini klep untuk nanti dikunci. Masukin seperti ini, teman-teman. Dan itu ini tandanya nih.
lupa masukin lagi yang ini. Ini penguncinya nih teman-teman nih. When you're alone, do you say my name, or you say her name? Kita kunci lagi ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini nanti akan saya lihatkan apakah berfungsi atau tidak. Saya nanti akan isi bensin. Kebetulan bensin saya habis diguras, banyak sekali kotoran dari bensin. Ya, terima kasih teman-teman.